Berasa jadi kultum nih saya, Mas. Iya benar ya Allah ya Ramadan ya. Bacain ayat-ayat. Tapi Mas, kalau misalkan di soal berbicara soal Islam Nusantara nih, sebenarnya Nah. ada nggak sih ruang untuk para transpuan, transpria gitu dari kacamatanya Mas Ahmad? Sebetulnya Mbak, kalau kita lihat di daerah-daerah ya, ini menariknya Indonesia sebetulnya ya, Nusantara, bahwa di daerah-daerah itu apa ya, keragaman gender itu sudah menjadi bagian dari tradisi tradisi spiritual, tidak hanya tradisi lokal tapi tradisi spiritual. Misalnya di apa lima gender di suku Bugis misalnya, di dalam kitab ya, kitab apa sih, kitab lokal masyarakat mereka yang ditulis ribuan tahun lalu, mereka mengenal lima gender gitu. Dan mereka sudah menjadi bagian dari apa, tradisi spiritual daerah mereka. Atau tradisi tari-tarian di Nusantara yang mengekspresikan keragaman gender gitu ya, yang sangat kaya gitu, yang sangat indah sebetulnya. Di daerah-daerah Mbak, teman-teman saya transpuan itu mereka menggelar pengajian, mereka apa, mereka punya forum pengajian mereka sendiri, misalnya di Yogyakarta atau di Jawa Timur, mereka punya forum pengajian mereka yang diinisiasi, yang digerakkan oleh teman-teman transpuan. Ini sebetulnya menggambarkan betapa indahnya Nusantara kita, Islam Indonesia, yang memberikan ruang terhadap kelompok yang berbeda untuk meyakini keimanannya, untuk apa ya, beribadah secara leluasa. Makanya menyedihkan ketika masih saja ada persekusi gitu ya, masih saja ada kriminalisasi terhadap ragam gender dan seksualitas, padahal kita semua seharusnya punya hak untuk merayakan gitu ya identitas kita dan iman kita gitu. Artinya kalau bisa dibilang masih welcome gak welcome ya Mas ya, tergantung daerahnya juga ya. Kenapa tidak bisa disamakan ya, artinya setiap daerah punya ciri khas apa, punya ini masing-masing gitu ya, kasusnya sendiri-sendiri gitu. Tapi yang jelas kita harus melihat bahwa ada realitas atau komunitas di daerah-daerah di mana transpuan atau tragedi itu diberikan ruang, bahkan di gereja-gereja misalnya di Jakarta, kemudian di Surabaya. Saya juga tahu ada beberapa gereja, para pendeta yang bahkan mereka sangat merangkul jamaah mereka gitu ya, yang merupakan kelompok minoritas gender dan seksualitas gitu. Oke. Baik, Mas Amar, balik lagi nih ke personalnya Mas Amar nih. Saya penasaran banget soal transisinya Mas Amar yang sudah dilakukan. Apa aja tuh, Mas? Karena apa ya, yang paling berat sebenarnya adalah transisi sosial ya, Mbak. Apa namanya, transisi sosial dan transisi spiritual bagi saya yang paling berat dan paling berkesan dan paling masih menjadi pengalaman yang terus saya pelajari adalah transisi spiritual dan sosial. Transisi spiritual itu bagaimana saya melihat ternyata Allah itu tidak melihat manusia berdasarkan identitas gendernya gitu. Dan saya masih terus bertransisi dari yang tadinya melihat Allah hanya mengasihi laki-laki misalnya ya, ternyata kemudian saya bertransisi sekarang melihat Allah itu mengasihi semua makhluk, bahkan yang agamanya berbeda, bahkan yang tidak beragama sekalipun, saya melihat Allah mengasihi siapapun gitu. Dan itu adalah perjalanan berat, karena bagaimana kita berangkat dari otak yang di brainwash bahwa Allah hanya memuliakan laki-laki Islam saja gitu. Kemudian saya melihat oh ternyata Allah tidak sesempit itu gitu. Itu dan itu masih terus menjadi proses hidup saya ya. Melihat Allah, melihat agama saya sebagai pengalaman yang luar biasa. Dan bagaimana apa ya, iman atau cara saya melihat Allah itu menjadi ruang untuk memerdekakan diri saya dan memerdekakan komunitas saya. Dari mana sih keyakinan Mas Amar itu kemudian datang gitu? Yang jelas dari ibu saya.
bagi saya apa ya, saya mengenal Allah kembali itu dari ibu saya, ya, ibu saya. Ibu saya tidak tahu apa itu gender, apa itu seksualitas, apa itu feminisme, tetapi beliau selalu mengatakan bahwa Allah itu mengasihi siapapun. Dan beliau, dan tidak hanya kepada saya, tapi beliau adalah sosok yang apa ya, sangat merangkul siapapun gitu ya. Beliau menjadi tempat curhat bagi banyak orang, dan beliau tidak pernah kemudian mengatakan apa ya, menghakimi orang lain hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang berbeda. Dan beliau orang yang sangat taat, sangat ahli tahajud, ahli Quran dan sebagainya. Dan beliau, dari beliau saya melihat bahwa oh begitulah bagaimana Allah memantulkan rahmatnya, bagaimana Allah mengajari saya untuk beriman dan berislam secara apa ya, secara baik dalam tanda kutip, berbuat baik kepada orang lain, tidak hanya berbuat baik kepada Allah. Paham nggak maksudnya? Orang selama ini hanya orang kan selama ini ketika hijrah ya, ketika hijrah itu kan konotasinya atau sebagian orang memaknainya hanya ibadah kepada Allah saja, tapi lupa untuk beribadah kepada manusia. Tapi dari pengalaman saya melihat bahwa hijrah yang sejati itu adalah ketika saya menyembah Allah, tapi juga di saat yang bersamaan saya punya kewajiban untuk memberikan apa ya, kebaikan terhadap sesama manusia dan terhadap diri saya sendiri. Artinya saya menerima identitas gender saya yang seperti ini, dan juga apa ya, bagaimana melihat orientasi seksual, ekspresi gender, identitas gender itu juga bagian dari rahmat Allah juga. Mas, mohon izin ada pertanyaan dari Mas Arfi. Sebenarnya tadi ini bahasan yang tadi nih. Sebenarnya ada sejarah, sebenarnya ada nggak sih sejarah lokal yang sebenarnya ramah terhadap minoritas gender di Indonesia? Nah, tadi saya sudah sebut tuh masyarakat Bugis, mereka percaya ada apa 5 gender. Ya, kemudian apa tuh yang warok ngeblak dan sebagainya, warok dan ngeblak ya di Ponorogo dan sebagainya. Tradisi lokal kita sudah sangat demikian kayanya sebetulnya dengan ekspresi gender yang beragam, yang unik gitu. Maka sekarang menjadi tantangan sebetulnya adalah Mbak, bagaimana ada kelompok-kelompok tertentu yang menolak tradisi lokal, tidak hanya yang ragam gender, nggak usah jauh-jauh. Tahlilan aja misalnya, atau tumpengan, itu ada kelompok yang menolak itu. Iya, jadi debat tuh di Twitter, Mas. Iya kan? Gimana? Jadi debat tuh, sempat jadi debat di Twitter itu, soal tumpengan. Ya. Soal tumpengan, mereka menolak itu karena tidak Islami dan sebagainya. Padahal Islam itu tidak tunggal. Saya tidak tahu dengan agama lain, tapi yang saya pelajari justru di sini ya, adalah semakin saya belajar, semakin justru saya melihat memang Islam itu tidak tunggal gitu. Dan apa ya, keberislaman itu semakin kaya ketika dia beririsan dengan tradisi-tradisi lokal gitu. Lantas bagaimana sih sebenarnya menghadapi kelompok-kelompok seperti itu, Mas? Yang dikit-dikit mengkafirkan gitu. Itu jelas tergantung dari perspektif mana ya kita melihat, apakah dari sisi politik misalnya, atau dari sisi personal, atau dari sisi sistemik, atau apapun itu. Yang jelas setiap orang, setiap pihak ya, secara personal, kemudian organisasi kemasyarakatan atau organisasi keislaman, dan kemudian pemerintah, itu harus bekerja bareng-bareng sebetulnya. Untuk sebetulnya kita tidak bisa menolak ya, bahwa itu pemahaman mereka, dan kita tidak bisa juga memaksa mereka untuk tidak meyakini itu. Gitu. Kita tidak bisa juga melarang mereka meyakini pandangan mereka. Sepanjang, gitu ya. Jadi batasnya sebenarnya harusnya jelas. Sepanjang mereka tidak melakukan pemaksaan juga terhadap orang lain. Silahkan kalian meyakini perspektif keagamaan seperti itu, tapi juga jangan memaksakan pemikiran mereka kepada orang lain, atau bahkan sampai melakukan perisakan, bullying, persekusi, merusak keyakinan orang, atau misalnya kayak merusak rumah ibadah orang lain, bahkan yang sesama Islam pun juga dirusak gitu, rumahnya, acaranya. Nah itu, jadi kalau menurut saya pribadi, mereka yang punya pandangan seperti itu adalah hak mereka juga sih. Tapi lagi-lagi itu batasnya adalah tidak boleh kita kemudian dibawa dalam bentuk perisakan terhadap keyakinan orang lain.
Nah, termasuk juga kan dengan keluarga yang memiliki misalnya anaknya yang transgender memutuskan untuk menjadi gay, menjadi lesbian. Kan tadi Mas Amar sudah menceritakan banyak yang menceritakan itu. Sebenarnya bagaimana sih seharusnya keluarga itu bersikap sampai akhirnya bisa menerima gitu? Ya, saya suka banget dengan pertanyaan ini karena fokus pada keluarga. Karena selama ini kan stigmanya kan orang, kalau kamu gay atau kamu trans, ya kamu harus apa? Kamu harus berubah, kamu harus harus sukses, kamu harus menjadi role model, kamu harus punya pendidikan tinggi, kamu harus menjadi orang kaya supaya diterima. Padahal nggak boleh begitu. Padahal nggak begitu. Kita tidak bisa apa ya, kita tidak harus menunggu orang itu berhasil untuk menghormati dia gitu loh. Jadi kan itu kan kayak beban gitu ya. Kenapa sih menjadi minoritas harus kaya, harus sukses, harus berhasil supaya dihormati? Padahal kita bisa menjadi orang biasa saja dengan identitas kita yang berbeda dan tetap dan seharusnya tetap dihormati. Maka pertanyaannya adalah yaitu apa yang seharusnya dilakukan keluarga sih ketika ada anggota keluarganya yang apa yang gay atau lesbi atau bi atau trans atau intersex atau apapun itu. Dan keluarga harus menjadi ruang aman, keluarga harus menjadi ruang nyaman, keluarga harus menjadi ruang dialektika yang sehat. Artinya nggak apa-apa kok. Misalnya begini, saya dan bapak ibu saya dan kakak saya, kami sebetulnya punya pandangan yang berbeda melihat transgender itu. Tidak kemudian mereka melihat transgender itu apa namanya? Dalam pandangan mereka, mereka tidak sepakat bahwa transgenderisme itu diterima dalam Islam gitu. Tapi mereka menghormati hak saya untuk tetap menjalani kehidupan saya dan meyakini apa yang saya yakini gitu. Nah, di situ jadi keluarga itu nggak apa-apa ketika kalian punya perbedaan pandangan keagamaan, ketika melihat identitas yang berbeda. Tapi dialektika itu harus dalam bentuk yang menyehatkan. Artinya apa? Saling mendengarkan, saling mensupport, dan tetap mendukung pilihan anggota keluarganya yang berbeda, dan tetap memberikan ruang support system yang apa ya, yang supportive lah, ya, yang okay, kamu punya mimpi untuk apa? Okay, kami akan tetap mendukungmu. Atau bahkan ketika saya pengen hidup sederhana, itu pun tetap harus didukung. Dan kita sebagai keluarga harus tetap memberikan, menyediakan ruang aman itu. Sebagai keluarga, harusnya keluarga tidak boleh memaksakan, keluarga tidak boleh menyakiti, keluarga tidak boleh melakukan conversion terapi karena itu harmful, gitu ya. Gitu. Kecuali itu bukan conversion terapi, kecuali dilakukan dalam rangka mencari titik temu seperti tadi yang saya alami. Anggota keluarga A, kita harus ketemu psikolog A. Yang anggota keluarga B, kita harus ketemu psikolog B. Yang ternyata mereka punya pandangan yang berbeda gitu. Betul. Dan itu dilakukan semuanya dalam rangka berdialog satu sama lain sebagai keluarga tanpa harus menyakiti, tanpa harus memaksakan gitu. Oke. Jadi kalau ada betul banget, justru memang realitasnya tidak semua keluarga menerima gitu, mayoritasnya malah menolak. Yang bisa dilakukan oleh orang-orang seperti saya adalah lihat sendiri kekuatanmu seperti apa. Ini selalu selalu saya dapatkan pertanyaan ini, Mas, apa yang harus saya lakukan ketika teman-teman saya menerima lesbian? Saya tidak akan memberikan nasihat apapun, karena apa? Saya tidak bisa memaksakan jalan saya kepada jalan orang lain. Bahkan meskipun kita punya identitas yang sama, kita punya pergumulan yang sama gitu ya. Saya selalu mengatakan, kenali dirimu sendiri, kenali kekuatanmu apa, kenali keluargamu seperti apa, dan temukan sendiri jalan untuk berjuang di dalam menentukan apa yang ingin kamu tempuh gitu. Jadi untuk teman-teman queer, atau ini istilah ya untuk ragam gender dan seksualitas, untuk teman-teman queer percayalah bahwa kita tidak sendirian, gitu. Percayalah bahwa sekalipun keluarga kandung tidak menerima, akan kita punya pilihan untuk mencari keluarga lain yang tidak kandung.
dan saya ingin realistis saja gitu ya. Kalau keluarga kandungmu tidak menerima dan kamu tidak bisa deal with it, ya sudah, carilah keluarga lain yang bisa menerimamu, yang bisa mencintaimu, yang bisa mendukungmu dengan keragaman atau dengan identitas yang kamu miliki gitu. Dan pasti ada, dan jangan pernah merasa sendiri, gitu aja sih. Kita punya pilihan sebetulnya. Di luar yang inti tadi ya, kita punya jalan yang beragam sebetulnya untuk tetap apa ya, bertahan hidup dan berjuang gitu dengan identitas yang kita miliki. Oke, baik. Itu pertanyaan terakhir saya, Mas Amar. Mungkin ada closing-nya, statement-nya, pesan-pesannya. Setelah sekarang Mas Amar masih berjuang dan akan terus berjuang nih, pesan-pesannya untuk teman-teman seperti apa? Mungkin pesan saya pertama untuk masyarakat dan keluarga terutama ya, bahwa keluarga harus menjadi ruang yang menenteramkan, meneduhkan, menerima, mendukung betapapun berbeda identitas yang kita punya dalam anggota keluarga itu. Keluarga seharusnya menjadi rumah ya, di mana orang mendapatkan perlindungan, di mana orang mendapatkan penerimaan, cinta dan apa dukungan untuk berjuang melanjutkan hidupnya gitu. Jadi siapapun keluarga, ketika ada anggota kalian yang punya anggota apa gay atau lesbian atau transgender dan sebagainya, ciptakan ruang aman di mana kalian tetap bisa mendiskusikan perbedaan tanpa harus saling menyakiti, tanpa harus saling memaksakan, tanpa harus saling melukai gitu. Untuk teman-teman trans gitu ya, tetap berjuang dan kita tidak sendirian dalam perjuangan ini sebetulnya gitu. Teruslah mencari siapa diri kita sebenarnya, teruslah menggali, teruslah menempuh dan mengenali dan kemudian menerima diri kita sendiri. Menjadi diri kita itu bukanlah hal yang berdosa. Menjadi diri kita itu bukanlah hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Justru Tuhan itu menciptakan diri kita dengan keunikan ini untuk menunjukkan bahwa kita juga bagian dari kuasa Tuhan yang diberikan dalam kehidupan ini. Jadi jangan pernah merasa kita produk gagal. Tidak, justru kita adalah produk sempurna ketika kita menyadari hakikat atau diri kita siapa gitu. Itu dan terakhir sebetulnya untuk orang-orang yang beragama, entah itu tokoh agama, entah itu institusi agama dan sebagainya, mari ciptakan ruang agama yang aman, yang ramah untuk siapapun. Karena agama seharusnya menjadi tempat di mana orang berkeluh kesah dan diterima. Agama seharusnya menjadi tempat di mana orang mengenali dirinya, mengenali Tuhannya yang menerima dirinya. Agama seharusnya menjadi dalil orang untuk memperjuangkan keadilan, bukan justru menebarkan kebencian. Baik, terima kasih loh Mas Amar atas wawancaranya, atas waktunya juga.